Kemenhan melanjutkan MOU terkait pengadaan kapal selam Scorpene. Perancis langsung merespon dengan mengajukan tawaran yang menarik nih. Jika Indonesia jadi membeli kapal selam Scorpene, maka pembuatannya akan dilakukan di Indonesia, bre. Sangat menggoda loh. Menggoda seperti aku kan, Min? Kapal selam lebih menggoda daripada ente. Lanjut yuk. Tawarannya sangat menarik tentunya. Pembangunan Scorpene di Indonesia akan memberikan banyak sisi positif bagi Indonesia. Selain itu, Scorpene yang ditawarkan juga akan mengusung teknologi AIP atau Air Independent Propulsion yang akan membuat kapal selam ini bisa berada di bawah air dalam waktu yang lama, gak perlu bentar-bentar nongol untuk ambil nafas. Kayak aku, Min, kalau nyelam gak timbul lagi. Bodo amat, ah. Selain Perancis, ada Jerman juga yang masih berusaha menawarkan kapal selamnya. Jadi gimana nih, bre? Yuk, senggol aja di kolom komentar.